Halo. Jujur banget sih ini kamera. Kenapa gue ada di sini? Seperti yang kita tahu, sekarang lagi wabah corona. Semua pada di rumah, mobilitas berkurang kemana-mana. Tambah lagi bulan puasa, gue ngisi kegiatan training juga udah. Setelah lihat tutorial-tutorial, ternyata banyak juga newcomer yang encourage buat bikin channel. Gue pikir. One eternity later. Akhirnya, oke sih, gue bikin channel. Oh my god! Wow! Sedikit cerita soal background. Gue lahir di Bandung, tempat pindah beberapa kali karena keluarga itu buka kerja. Pas zaman gue sekolah itu sempat tinggal di Batam, di daerah Kabil. Pas zaman TK sempat ke Cilegon, tinggal di Bukit Baja Sejahtera. SD gue pindah ke Bekasi, daerah Galaksi. Sampai SMP, SMA gue balik lagi ke Bandung, boarding school di Cibiru. Zaman kuliah gue tinggal sama nenek gue di daerah Kosambi. Sekarang ini kerja gue kantor di Jakarta dan gue tinggal balik lagi di Bekasi. Untuk kerja, sekarang gue di perusahaan customer goods di men's grooming. Gue di bagian advertising. What? Untuk konten sendiri, gue bakal bagi jadi 6 subkategori, yaitu ada grooming, traveling, review food and drink, styling, art, dan yang terakhir, just grooming. Bisa share juga soal misalkan hair styling lagi tren, atau review produk styling, skincare yang pernah gue pakai, atau skincare sekarang pakai apa. Dilihat gue kejuang jerawat juga di sini, atau apapun lah yang relate ke situ. Untuk traveling, dan juga gue share untuk experience homestay, cultural mission, sama ini gue suka soal traveling, dan juga gue review makanan. Untuk daily, gue bisa dari aktivitas sehari-hari, atau ada occasional event yang menarik buat di-share ke kalian. Kalau art, bisa dari gue cover atau main musik, share video performance pas gue dulu KM. Yang terakhir kalau untuk gadget, ya review atau unboxing gadget. Dari tujuan sendiri sih mungkin kalau buat monetize masih panjang lah ya journey-nya, karena ini masih start from scratch juga. Mungkin buat latihan public speaking, aku memang nggak literally yang lu ngomong di depan orang banyak, tapi ngomong depan kamera langsung itu bukan hal yang gampang sih sebenarnya. Jadi gue udah taking berapa kali. Buat YouTube kayaknya one stop share everything sih gue lihat, jadi why not? Oh ya, satu lagi. Biasanya kan kalau dari viewers sih suka ada panggilannya. Menurut kalian apa sih enaknya dipanggilnya? Lur, Sol, Bro, Roy, atau apa? Finally, template lah ya. Jadi buat yang mau ada quest atau masukan, main aja. Ngobrol aja ngobrol. Warung baru buka. Bang Blen! Jangan lupa klik subscribe, gratis. Nggak dosa, nggak bikin batal puasa, nggak bikin kena corona. Keep on watching, see you on my next video. Bye! A few moments later. Street. No. 6 cups sudah. Enam sepakat tak.